Hai guys, assalamualaikum. Segitiga aku sama teman-teman surau aku. Yalah, assalamualaikum. Segitiga aku sama teman-teman surau aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada beberapa informasi yang penting nih mengenai Ayu Ting Ting dan juga dari sang adik Muhammad Fardana, di mana ada momen bahagia di saat Ayu dan juga keluarga bertemu pertama kalinya. Di sini juga ada beberapa cuplikan mengenai Ayu yang sedang makan bersama dan juga sedang merayakan ulang tahun dari para sahabatnya di pemirsa. Ini ayah adalah keseruan ayah Reza dan juga keluarga dari Reza atau Muhammad Fardana saat buka bersama semalam pemirsa. Sangat bahagia dan ternyata mereka itu sering banget ya makan bersama dengan ibunda dari Muhammad Fardana. Sepertinya tali keluarga di antara mereka sudah sangat erat dan tinggal menunggu waktu pemirsa. Bagi sahabat semua, di sini juga ada kenangan saat Ayu Ting Ting bersama dengan keluarga tercinta dari Muhammad Fardana, yang dimana di sini dilansir langsung oleh sang adik perempuan dari Muhammad Fardana tersebut. Nah, di sini juga menuliskan sesuatu yang sangat luar biasa, memori yang sangat melekat di hatinya. Dan ternyata juga mereka bertemu dan juga bercengkrama, bahkan untuk pertama kalinya Ayu dan juga Muhammad Fardana bertemu. Namun sebelumnya di sini ada cuplikan Ayu dan juga Gea Yubi yang terlihat sangat serasi, manis, cantik, luar biasa pemirsa. Dua wanita yang tangguh dan juga hebat Barbie hidup, dan juga di sini ada Wonder Woman hidup, yaitu Ayu Ting Ting yang selalu memberikan kebahagiaan untuk keluarganya. Dan di sini ada informasi yang penting yang akan Mimin sampaikan. Sebenarnya mereka nih, sangat pemirsa, dekat nih pemirsa. Oleh karena itu, semua keluarga memberikan restunya untuk Ayu dan juga Muhammad Fardana, terutama adik dari Muhammad Fardana ini yang serasi banget nih ya, jalan dan juga ngobrol bareng dengan Ayu Ting Ting. Doakan semoga Ayu dan juga Muhammad Fardana segera bertemu dan segera menuju pelaminan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dari Pipi Love Aiting, Mas Dana, kalau nanti kamu udah balik tugas, titip dua orang ini ya. Jaga mereka, sayangi mereka dengan tulus ya. Kami tunggu kamu pulang dan berkumpul lagi sehat-sehat di sana ya. Hati-hati. Yang menunggumu dengan tulus di sini Ayu Ting Ting dan juga Mom Aiting serta Bilqis Humairah Rajak. Bagi sahabat semua juga yang penasaran, semalam ada foto terbaru yang dibagikan oleh Ayu dan juga Muhammad Fardana secara bersamaan, di mana ada yang menjadi fokus nih pemirsa. Keduanya sama-sama memajang foto yang sama nih. Yang penasaran seperti apa komentar dan juga foto-fotonya, Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan di skip ya, karena di depan bakal ada tayangan dan juga informasi-informasi penting untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat menunggu berbuka puasa dan selamat berbahagia dengan orang-orang di samping kanan kiri sahabat semua. Oke sahabat, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hear me out.
to say, but if you don't wanna take.